Hai guys, selamat datang kembali di channel Indie Light. Di video kali ini saya akan mereview lampu downlight LED merek Simpa Premium. Saya tertarik untuk memberikan review untuk lampu Simpa Premium ini karena saya melihat lampu ini memiliki cahaya yang terang dengan harga yang ekonomis. Simpa Premium ini juga memiliki bentuk yang mini. Jadi jika kita memiliki rumah dengan plafon yang tidak terlalu tinggi, downlight ini rasanya tampak serasi kita gunakan di rumah kita. Untuk watt yang paling kecil ada di 5 watt. Dimensi ukuran downlight ini 3 inch. Sedang untuk ukuran 7 watt dan 10 watt itu di 3,5 inch. Dan di watt yang paling besar di 12 watt, Simpa Premium menggunakan ukuran 4 inch. Untuk detailnya, kita lihat spek Simpa Premium ini aja ya. Kita lihat yang 12 watt ini guys. Ini benar-benar imut untuk ukuran downlight 12 watt. Biasanya produk lain menggunakan ukuran diameter 5 sampai 6 inch dan Simpa Premium ini hanya menggunakan 4 inch. Di kotaknya tertulis 12 watt dengan lumen 1440. Ini kalau kita hitung, lampu ini berarti memiliki 120 lumen per wattnya. Ini juga berbeda dengan lampu LED downlight merek lainnya yang biasanya hanya menggunakan 80 sampai 90 lumen per wattnya. Lampu ini memiliki 3 jenis CCT. Yang pertama 6500 Kelvin atau biasa kita sebut dengan cool daylight. Yang kedua 4000 Kelvin atau natural white, kemudian 3000 Kelvin atau biasa kita sebut warm white. Kemarin waktu saya membeli lampu ini, penjualnya mengatakan dia hanya menyediakan dua varian CCT, yaitu cool daylight dan warm white saja. Di lampu ini tertulis juga dia memiliki range voltase 150 sampai 240 volt. Saya rasa lampu ini akan lebih aman kalau kita menggunakannya di rumah kita yang listriknya kadang-kadang tidak stabil. Lampu ini tidak akan flicker atau berkedip-kedip. Usia lampu ini juga terbilang cukup lama, 15.000 jam. Kemudian di sisi sebelah sini itu ada petunjuk instalasinya, pemasangannya. Dan di bawah sini, guys, ini ada keterangan tidak menimbulkan gelombang radiasi. Cahaya adem di mata. Kemudian anti pecah. Oke, kita sekarang ke lampunya, guys. Downlight Simpa ini menggunakan bodi berbahan PVC yang bentuknya cukup elegan. Untuk penyambungan, Simpa Premium ini memberikan konektor kabel. Jadi kita tidak perlu menyambung dengan memilin kabel dan memberi isolasi, guys. Ini inovasi kecil yang bagus juga untuk mempermudah kita memasang lampu ini di rumah. Di bodinya ini juga terdapat spek. Wih, ini dibuat di Indonesia, guys. Nah, ini istimewanya, kita harus bangga terhadap produk dalam negeri. Sekarang baiknya kita coba tes lampu ini untuk mengetahui seberapa terang lampu ini dibandingkan dengan produk merek lain. Saya rasa untuk pengetesan ini saya akan memakai produk merek lain yang harganya hampir seimbang. Produk merek lain ini saya beli dengan harga yang lebih murah beberapa ribu rupiah. Saya bandingkan lampu ini dengan merek ini. Ini merek saya tutup ya, guys.
Ini memiliki watt juga sama 12 watt dengan CRE di bawah lebih dari 70 ya. Lebih dari 70 long life 25.000 jam. Dia memiliki 840 lumen. Oh, jauh juga lumennya. Tapi kita coba kita lihat karena ini lebih murah daripada produk Simpa Premium. Kita nyalakan kedua-duanya. Guys, coba kita lihat. Ini yang produk merek lain. Cahayanya seperti ini. Dan ini produk dari Simpa Premium. Anda lihat perbedaan terangnya. Untuk CCTV, kita pinjam di pohon di sebelah sana. Nah, ini bunga maksud saya, bunga palsu. Ini warna bunganya seperti ini dengan produk lain. Dan kita menggunakan dengan Simpao. Saya rasa CRE dari lampu ini di atas 80, guys. Sedangkan yang ini hanya sekitar 70. Anda lihat perbedaan dari bunga itu. Nah, Anda lihat perbedaannya. Sekarang kita akan mengukur wattnya, guys. Untuk produk merek lain dengan konsumsi listrik di 11,9. Dia menulis di kemasannya 12 watt ya, guys. Jadi dia pembulatan ke atas. Sedang untuk Simpa, dia menggunakan konsumsi listrik di 13,5. Ini pembulatan ke bawah. Sekarang kita akan mencoba yang watt kecil. Ini ada satu produk juga, ini di 6 watt dengan lumen 420 lumen, sedangkan di Simpa 5 wattnya dengan 600 lumen. Nah, seharusnya terang Simpa juga. Kita akan lihat. Yang 5 watt ini benar-benar imut. Ini sudah imut produk orang ini. Oh ya, imut sekali, guys. Simpa jauh lebih kecil. Oke, kita nyalakan kedua-duanya. Saya tutup dulu, guys. Ini untuk produk merek lain. Saya menggunakan bunga lagi. Ini menyalakannya seperti ini. Dan ini adalah Simpa 5 watt. Kembali ke yang produk merek lain. Seperti ini. Kemudian ini adalah Simpa. Terangnya Anda bisa melihat sendiri. Simpa ini sangat terang. Untuk konsumsi listriknya, produk merek lain yang 6 watt, dia hanya menggunakan 5,22 watt. Sedang untuk Simpa menggunakan 4,5 watt. Ini wattnya lebih kecil tapi lebih terang ya, guys ya. Karena perbedaan dari lumen keduanya. Tadi kita mencoba warna 6000 Kelvin, guys. Sekarang kita akan mencoba untuk yang Simpa yang memiliki warna 3000 Kelvin atau warm white-nya. Bagaimana warna dari Simpa ini dibandingkan dengan produk dari merek lain. Ini di sini saya menggunakan juga lampu yang 12 watt merek lain dengan CCTV 3000 Kelvin.
Oh, lihat guys, perbedaan bentuknya dari produk merek lain dengan Simpa. Kecil kali Simpa ini. Oke guys, kita tutup dulu biar kita bisa bedakan. Sekarang kita menggunakan produk merek lain dulu. Kembali kepada bunga. Cahayanya seperti ini, kuningnya. Oke, sekarang kita menggunakan Simpa. Wow, beda sekali guys. CRA dari Simpa ini lebih dari 80. Dan untuk cetak merek lain ini hanya di 70 CRA-nya. Ya, bisa tampak perbedaannya. Dan untuk watt yang digunakan untuk merek lain di 12,10. Ya, menurun terus. Sedang untuk Simpa Premium menggunakan 13,6. Nah, kesimpulan saya, lampu downlight Simpa Premium ini recommended buat Anda pakai guys. Saya pribadi memberikan penilaian bintang 4 untuk Simpa Premium ini. Buat Anda yang ingin membeli lampu ini tapi tidak tahu membelinya di mana, kami menyediakan lampu ini di online shop kami, di Tokopedia ataupun Shopee. Alamat linknya ada di deskripsi video ini. Online shop kami hanya menjual produk lampu yang memiliki kualitas setelah kami uji dan masuk dalam kriteria penilaian dari tim Indi. Kami membuka lapak di online shop karena ingin mempermudah Anda membeli lampu-lampu LED yang berkualitas dengan harga yang worth it. Demikian informasi dari saya. Semoga menambah wawasan dan manfaat buat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami ini untuk informasi lainnya. Terima kasih. Salam Indilight.